mengapresiasi sekali di tempat ini diresmikan sebagai basis markas. Saya mengapresiasi sekali di tempat ini diresmikan sebagai basis markas untuk Bakorsi dan posko rakyat, ini poskora ya, untuk pemenangan di Tangerang Raya. Maka para relawan, para pegiat partai bisa memiliki tempat untuk berkumpul bersama, tempat untuk mengatur pergerakan, untuk menjangkau semua, sehingga mudah-mudahan seperti tadi ditargetkan di Tangerang Raya, insya Allah bisa mendapatkan amanah yang besar di sini. Ya. Pak, untuk hari ini Pak sudah mengunjungi beberapa titik di wilayah Tangerang, Pak. Yakin berapa dan optimis berapa persen Pak untuk di wilayah Tangerang ini, Pak? Kami akan terus menjangkau semua. Perjalanan masih ada waktu, dan kami berharap dengan para pegiat partai, para relawan, maka harapannya dukungannya makin besar di sini. Ini saya sampaikan kesetaraan di dalam mulai dari kebijakan, dukungan, fasilitas sampai dengan pasca pendidikan pondok punya kesempatan untuk beasiswa belajar lebih tinggi yang setara. Apakah akan disetarakan juga wilayah tertinggi Pak? Wilayah tertinggi di Banten atau Kota Tangerang Pak? Optimisnya di mana Pak? Suara tertinggi di wilayah mana Pak di Tangerang atau di Banten? Pokoknya mudah-mudahan di semuanya. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.